udah dilihat jumlah airnya berapa? Jumlah airnya di tiap atas kapsulnya ada gambarnya. 4 bar ya. Ya, masukin. Ya, dicuci. Dicuci juga. Kita nyalain. Tenang belum? Oh, belum. Mesinnya masih ngedip. Ngedip itu artinya dia masih pemanasan. Kan kesian baru bangun langsung suruh lari. Begitu dia bilang hijau, dengan tombol yang di atas, ini Mbak bisa pegang. Kita bisa ngatur jumlah air. Kalau ditarik ke dalam, itu jumlahnya dikit, sana lebih banyak. Jadi kita ikutin yang tadi berapa? 4 bar ya? 4 bar. Kalau masnya ngikutin yang ini. Ya, silakan mas. 4 bar. Oke, sekarang tombolnya kita tarik semua ke kiri. Untuk air panas. Ya, tarik. Ya, lepas. Dengar nggak tadi ada suara? Ya. Itu karena tiap kapsul dia mengatur berapa besar tekanan yang dia butuhkan. Nanti kita buka yang susu yang nggak butuh tekanan, kita nggak akan dengar suara psss, itu dia akan langsung ngocor. Karena susu cuma butuh ngecer itu aja. Jadi. Udah? Nah, ini yang lungo. Ini apa nih? Lungo ya? Ini yang lungo. Kalau mau kita sampling jadi gas kecil-kecil kali ya. Siapa yang berminat coba? Saya. 1, 2, 3, 4, semua deh.